Oke, sobat muda di mana saja Anda berada. Mari kita gue sepedanya. Mari kita turun ke sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Turun sawah, sobat. Wis, wis, wis. Wis, wis, turun sobat, sawah, sobat. Iya. Oke, sobat, turun sawah ya, sobat. Saya tuh tadi pakai tong, sis. Waduh, sobat. Susahnya minta ampun. Sebenarnya susah dikendalikan, sobat. Aduh, aduh. Aduh. Sekarang pakai chest strap aja lah yang enak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun ke sawah, sobat. Tuh sawahnya tuh di dalamnya cemaka apa itu ya? Apa timun itu ya? Aduh, jangan, aku nggak tahu sih lah. Antara semangka dan timun tuh, kalau masih kecil belum berbuah tuh, nggak tahu. Tapi udah berbuah ketahuan. Oh ini semangka, ini timun itu kan? Atau ini apa ya namanya ya, kalian aku loh yang labu, kayak labu yang dari Indramayu yang terkenal tuh apa sih aja yang buat es buah itu loh, yang dibang blewah. Oh iya blewah, aduh lupa aku blewah. Ini sawah sobat, tadi kita lewat sini pakai tongsis. Aduh susahnya, susahnya minta ampun sobat. Tadi kita tuh berdiri sini sobatnya nih. Hop ya, tuh pohon mangga kan, tuh pohon mangga ya, tuh terong tadi kan. Sekarang kita kesini sobat nih, apa kita lihat kesitu dulu ya, ada apa sih ya, tadi belum kesini nih. Tuh mangga doko, aduh helmnya kena mangga, kejeduk mangga helmnya, cecuk gitu. Aduh, ini cuma gini doang nih, kebun apa ya. Coba sobat, kita lihat apa sih nih. Aduh kemana lagi nih habis ini. Aduh ada jalan ke sini. Aduh ke sini sih. Aduh ini mah jalan dilewati kayaknya nih. Bismillah. Aduh sawah sih. Wah ini mah galangan sawah ini. Aduh masuk sawah sih. Lah sasar nih, masa ke sawah kayak gini nih. Wah salah sobat, kita balik lagi ya. Nih. Aduh. Ah, jangan lewat sini ah. Masa ke sawah? Lagi ya kita ya sobat ya. Ke tempat yang tadi tuh belok kanan habisnya. Belok kiri. Ini. Gravelan kan kayak gini sobat, enak. Yang penting banyak kan udah diganti. Bukan 25 C lagi, tapi udah 35 C. Udah gak usah takut sobat. Udah diganti banyak. Anginnya gede sobat ya. Gemuruh suara angin. Nih, tadi kan di sini kan. Awas kejeduk mangga. Helmnya tuh. Nih, sini nih, belok kanan. Nih, belok kanan. Nah. Ayo kita bersepeda di sawah. Enak sekali nih. Bersepeda di sawah ya. Jarang kan orang-orang pada bersepeda di sawah ya. Sepedanya pada di jalan raya kan, atau di jalan berbatu ya kan. Kita mah di sawah enak nih. Untung ada sawah ya. Apakah di tempat kalian ada sawah juga? Ya jelas ada ya, masih ada sawah. Ya gue sesuai di sawah lah. Enak loh gue di sawah nih. Wah tadi pakai tongsis di sini. Susahnya minta ampun aku. Ada rumput kena. Ada rumput masuk ke mana nih? Bunyi kecik. Kalau sepeda ini enak enggak berisik ya. Soalnya enggak ada sepawak burunya. Kalau FR38 dipasang sepak bur, sering bunyi sepedanya. Ini mah senyap ini sepedanya, enak nih. Enggak ada sepak burunya. Ya kan sobat, enak kan?
perbedaan di sini. Enak di sini lah, kak. Masa di jalan raya mulu. Kita kan tujuannya refreshing, happy happy. Ngeliatin sawah happy, ngeliatin petani happy, ngeliatin pisang happy, ngeliatin padi happy, ngeliatin mangga happy. Itu pisang, pohon pisang tuh. Wah, ini lagi pada makan nih. Namanya lagi istirahat makan. Tuh, pisangnya berubah. Wih, mantap ini tadi kita. Wih. Enak banget sobat ya, jangan hidup di desa kayak gini. Biasanya di kampung-kampung enak banget kuisnya tuh. Di kampung kayak gini kuisnya tuh. Ya kan? Di sawah. Tadi banyak tuh kempes. Enggak terlalu keras kebanyakan tadi tuh. Enggak kempes. Enggak terlalu keras banyak. Harus banyak berlatih aku nih. Masih belum bisa mengendalikan FPS-nya 52. Angin banget dikendalikan. FPS-nya 52 tuh. Apa karena banyak kecil ya, kurang gede apa ya? Sini yang jalan tadi. Nah, sini nih, nah sini nih. Oke, sobat ya. Gimana sobat? Videonya potong dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di jalan ini apa ke sana? Apa di sawah lagi? Nyari sawah lagi kita. Kita sebaiknya nyari sawah lagi, sobat. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sobat sudah menonton.